Jangan lupa like, share, and comment ke teman-teman kalian. Oke, siap. Jadi gini ya guys, teman-teman tuh pada nanya tuh, Elisa kok nggak pernah lagi buatin snap? Kok buat snap sih? Lagi sih buat konten. Terus hari ini kan Elisa baru sempat ya, karena banyak banget tugas yang harus Elisa bikin. Langsung mulai saja ya guys, Elisa sengaja nggak dandan biar kalian lihat Elisa tuh yang sebenarnya seperti apa. Langsung mulai. Nah, kalau siang-siang gini Elisa tuh suka dandan. Jadi kalau misalkan Elisa nggak dandan, muka Elisa tuh kayak gini, buluk, jelek banget, ya kan? Terus siap santuy. Nah, kenapa Elisa suka dandan? Karena Elisa lebih bagusnya tuh dandan kalau menurut aku sih. TikTok gue kemarin itu banyak juga yang nanya, Elisa, kerjaan kamu TikTokan mulu ya setiap hari? Ya enggak juga, enggak terlalu TikTok juga. Karena kan banyak juga ya yang harus kita kerjain, bukan karena TikTok doang, iya gak sih? Entah itu kerjain tugas kuliah, banyak lagi dah pokoknya, bukan TikTok aja. Kemarin itu banyak juga yang nanya, Elisa itu setiap hari itu ngapain aja sih? Elisa tuh kalau siang kayak gini, Elisa tuh suka dandan tertamu. Ini kan Elisa gak dandan nih, ya kan? Dandan, muka Elisa tuh kayak gini, jelek banget. Makanya Elisa tuh suka dandan. Terus ada juga tuh di pertanyaan selanjutnya, gue ditanyanya gini, Elisa emang gak bisa ya tanpa alis? Alis? Alis yang gak bisa lah, tanpa alis kan setiap orang pasti punya alis. Cuman masalahnya itu suka pakai alat dandan. Nih, Elisa ini tidak pakai alis ya tuh. Jadi kayak gini ya, Elisa tuh nggak beraturan sama sekali alisnya, makanya Elisa suka pakai alis. Jadi kalau muka asli Elisa itu kayak gini. Iri, bilang bos. Hai. Ada pertanyaan lagi, katanya gini, Elisa lo pakai skincare apa sih? Kok muka lo mulus banget? Hello. Siapa first love-mu? Gue tuh gak punya skincare yang mahal ya, gue tuh cuma pakai Bedak Baby. Kalian bisa lihat kan tuh muka gue tuh kayak gini, gak mulus tuh. Jadi muka gue tuh kayak gini. Next, pertanyaan berikutnya, Elisa, kok rambut lo gak pernah panjang ya dan selalu sebahu segini? Itu udah dipotong. Hai, gue tuh lebih senangnya rambut gue pendek kayak gini. Karena kenapa? Kalau pendek kayak gini, rambut gue tuh bisa diatur. Ya emang sih, panjang dia juga bisa diatur. Tapi kalau misalkan panjang, gue tuh ribet banget. Nah, jadi kalian semua udah tahu kan? Udah gue jawab ya semua pertanyaannya. Dan maaf guys, gue tuh lagi jelas karena gue gak dandan. Dan gue juga baru bangun. Kalau misalkan muka Elisa jelek, oh ternyata Elisa itu jelek, oh my god. Damn. Ya inilah aku, Elisa yang gak dandan dan gak pakai apa-apa. Oke, sekian dari video Elisa. Jika ada yang bertanya lagi, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa dulu subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian. Bener gak? Makasih ya guys sudah nonton video gue.